Silakan panggil kucu-kucu kalian. Panggil orang-orang yang cerdik pandai buat yang sumpah Al-Qur'anul Karim. Tadi bukan. Firman Allah yang menyuruh buat surah semisal Al-Quran, apakah masih berlaku sampai sekarang? Ya silakan, kerana buat-buat saja. Itu kan diantara daripada cabaran. Jadi Allah cabar mereka-mereka untuk buat semisal Al-Quran. Fa'tu bisiratin min mithlih wad'u syuhada'akum. Silakan panggil kucu-kucu kalian. Panggil orang-orang yang cerdik pandai buat yang sumpah Al-Quranul Karim. Tahdi bukannya sakat pada zaman itu. Tapi kenapa ada tahdi? Kenapa ada tantangan yang semacam itu atau cabaran yang seperti itu pada saat wahyu diturunkan? Sebab memang yang namanya Arab, sastra Arab, bahasa Arab, belagahnya Arab itu memang yang pakar spesialis dalam bidang tersebut itu adalah orang-orang Arab. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka yang betul-betul mencabar dengan yang namanya sastrawan, dengan yang namanya ahli bahasa. Cuma dengan bahasa Al-Quran sanggup untuk mengalahkan semua bahasa pasih-pasih seperti apapun, indah-indah seperti apapun, tetap saja akan menjadi kecil, juga akan menjadi kerdil kalau dibandingkan dengan bahasa Al-Quran. Inna alaihi latalawa. Ada keindahan pada saat ayat tadi itu diturunkan kepada jin. Pada waktu Nabi kita bacakan kepada jin, jin langsung memberikan respon. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bi. Jin yang punya teknologi pada saat ketika itu mampu untuk membedakan arus Balkis daripada Yaman ke negeri Syam dalam sekelip mata memandang, atau qabla an taquma min maqamik, sebelum kau berdiri daripada tempat dudukmu. Qala ifritun minal jin, ketua jin mengatakan, ana atika bi qabla an taquma min maqamik, aku akan hadirkan istana Balkis daripada Yaman sebelum kau beranjak, sebelum kau berdiri daripada tempat dudukmu. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab, aku sanggup, berkata orang yang ada ilmu daripada kita, aku akan hadirkan istana Balkis qabla yartadda ilaika tarpuk, sebelum kedipan mata berkedip. Ini daripada indahu ilmu kitab. Khair, ada tak teknologi kita yang semacam itu? Ternyata dengan jin yang punya kecanggihan teknologi seperti itu, begitu mendengar lantunan ayat Al-Quranul Karim, mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar lantunan ayat yang memukau, aneh bin ajaib, yahdi ilar rusdi, membimbing kepada kebaikan, fa'aman nabi, maka dengan kami pun beriman dengan Al-Quran. Jadi tahdi tentang itian surati minal Quran itu qa'im mustamir sampai kepada qiyamis sa'ah. 6.